Assalamualaikum. Ini saya laporkan terkini hari ini Sabtu jam 6.50 menit. Ini kondisi air Cilamaya meluap. Bahkan ini udah masuk ke pemukiman lagi karena tanggulnya yang jebol. Nah, inilah kondisi Sungai Cilamaya. Dan tentu saja wilayah kami dua dusun, Dusun Balok dan Wanakersa, banjir dan air ini mengaliri tiga desa. Cilamaya Hilir, Cilamaya Girang, juga Rawaneng, bahkan sampai ke Jayamukti, nanti ke perempangan. Ini kondisinya di titik kebun kopi, titik Wanakersa. Ban jebol pun ada satu lagi. Terima kasih, ini laporan terkini. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Dari Cilamaya Hilir mengabarkan bahwa ketinggian air mencapai satu pinggang orang dewasa. Karena kan kiriman air dari hulu yang mengakibatkan jebolan tanggul yang kemarin, airnya kembali meluap dan menggenangi rumah warga sampai sepinggang orang dewasa. Dan inilah gambar yang bisa kami ambil hari ini, tanggal 20 Februari 2001, hari Sabtu. Keadaan banjir yang menggenangi rumah warga. Di Wanakersa aja ada dua titik yang jebol, tambah di Kemurang. Ini kondisi airnya nih. Sungai Cilamaya meluap lagi.
Airnya membanjiri dua dusun, Wanakersa dan Balok, akibat tanggulnya yang jebol. Ini yang satu titik di Klep, pintu akan tetapi di dusun Wanakersa mati. Demikian laporan terkini. Ini dusun Balok ini ditutup pintu-pintu karena masuk ke rumah. Dianya seruntut orang dewasa. Dan ini musola juga terendam. Bagian ada yang puluh senti, ada yang 40 senti. Di ketiangganya dari 20 senti sampai 50 senti. Bahkan ada yang rumah-rumah terendam hampir 1 meter. Ini kondisinya.